datang di podcast Klinik Hukum kerjasama dengan Liga Indonesia My ID. Penegakan hukum tindak pidana penggelapan jabatan. Pokok penegakan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir tujuan penciptaan, pemeliharaan, dan pertahanan terhadap hal-hal damai dalam pergaulan hidup. Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri, seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana-prasarana, dan faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum. Kejahatan penggelapan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, dan Pasal 376. Namun untuk penggelapan dalam jabatan, diatur dalam Pasal 374, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Tetapi untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur ancaman pidana minimal terhadap penggelapan sehingga majelis hakim berkesempatan menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. Sehingga diatur dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mana dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta. Pegawai negeri atau selain orang pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.